Bolehkah memanjakan istri dengan mengizinkannya berenang di kolam renang khusus muslimah, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, kalau kolam renangnya memang khusus muslimah, betul-betul aman dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, ini yang pertama. Kolam renangnya secara area betul-betul aman dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian yang kedua, walaupun di situ hanya semua wanita yang berenang, tetap dia menjaga auratnya. Karena kan kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Ayanduru rajul ila auratir rajul wa la tanduru al-mar'ah ila auratil mar'ah." Laki-laki enggak boleh lihat aurat laki-laki. Perempuan juga enggak boleh lihat aurat perempuan. Jangan mentang-mentang sama-sama perempuan akhirnya aurat dibuka-buka, enggak boleh. Yang kedua, selama semua wanita yang ada di kolam renang khusus wanita itu masing-masing saling menjaga auratnya, ya, ini yang kedua, maka boleh-boleh saja. Silakan dikasih izin. Apalagi kalau itu membuat senang dan bahagia istri kita. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak punya kolam renang di rumah, ya izinkan untuk dia berenang di kolam renang umum. Yang penting khusus wanita dan tadi tetap menjaga aurat. Ya mungkin memakai pakaian renang yang hijab syar'i atau kolam renang syar'i, baju renang syar'i ya khusus untuk muslimah.